TV KPM. Hello, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Road to Success SPM 2021 sekarang ini, terutamanya untuk calon-calon SPM. Apa khabar? Kak Eli Arifin hari ini akan temankan korang. Macam mana kita akan kongsi tips macam mana nak jawab kertas peperiksaan SPM. Dan hari ini subjek yang kita akan belajar agak menarik sebab dia berkaitan dengan makanan. Jeng, jeng, jeng. Semua orang suka makan, kan? Tapi sebelum itu, kita berkenalan dulu dengan cikgu kita. Jom. Dia cikgu Nick Nor Herlina. Nama dia macam penyanyi betul. Ini dia cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini dan mengajar dan juga berkongsi tips bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan SPM 2021. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik. Oh, comel cikgu hari ini. Ada butterfly-butterfly kat baju dia. Okey cikgu, hari ini kita akan belajar subjek catering dan pengajian. Ya, betul. Catering dan penyajian. Penyajian. Pengajian kita hari ini adalah penyajian. Kabelan, nampak tak? Dan cikgu, ini adalah subjek untuk tingkatan 4. Ya, betul. Modul 2. Modul 2. Oh, okey. Menarik. Kejap lagi kita sembang panjang. Tapi saya nak jemput cikgu pergi ke table ke depan ni. Okay. So, kita nak teruskan SOP kita. Boleh? Okey, boleh. Okey, jom cikgu. Kita ke meja sakti kita. Baiklah. Kepada adik-adik di luar sana, terutamanya sekarang ini, kita kena sentiasa menjaga SOP. Jaga penjarakan sosial, menjaga penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan yang paling penting, memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Jadi kita nak sanitasi tangan kita dulu. Saya buka mask lah. Boleh ya, cikgu? Okay. Ya? Dan mask ini kita simpan dalam poket. Mari kita sanitasi tangan kita. Alright. Allahu Akbar. Cikgu pun boleh juga. Silakan. Cikgu boleh buka mask cikgu dan simpan dalam sarung untuk kebersihan dan keselamatan. Baiklah cikgu, subjek kita ni biasanya bila dengar catering je mesti orang ingat macam nak buka restoran ataupun nak buka servis catering dan sebagainya, kan? Ya, so betul. Apa yang pelajar boleh dapat daripada subjek ni? Okey, sebenarnya dalam subjek catering ni kita menyediakan pelajar untuk kemahiran asas. Kemahiran asas macam mana pelajar nak menguruskan restoran, macam mana pelajar nak menyediakan makanan dalam kaedah yang betul. Okey. Menyediakan makanan dalam kaedah yang betul. Maksudnya selama ni kita makan ikut susuk hati kita je lah, kan? Ya, ada kadang-kadang kita makan ikut susuk hati, kan? Ada prosedur yang betul. Kiranya ada tata tertib bagaimana nak makan, cara makan, nak menghidang. Biasalah kita kan orang kampung, kadang-kadang kita main letak-letak aje dalam kat atas tikar mengkuang tu, kan? Jadi itu pendapat daripada cikgu sendiri. Sekarang ni kita nak dengar dulu pendapat murid-murid tingkatan 4 yang belajar subjek ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Sebagai lelaki, saya berasa takut dan kekoh apabila berada di dalam kelas catering ini. Tapi sudah mula belajar dan mengenali peralatan, dari situ mula timbul rasa minat dan juga masa ingin tahu dalam diri saya. Kelas catering ini juga menggunakan konsep secara amali. Jadi ini memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti memasak dan mencuba menghasilkan masakan mengikut kriteria yang betul. Di samping memasak, kami juga diajar mengenali peralatan serta ruang yang betul. Dalam subjek catering ini, saya dapat belajar banyak ilmu. Tapi, tajuk yang paling saya suka, keselamatan, kesihatan dan sanitasi. Sebab tajuk ini saya dapat belajar aspek-aspek yang perlu dititik beratkan semasa proses pengendalian dan juga semasa penyediaan makanan. Okay, sepanjang belajar di kelas catering ini, sudah tentu saya paling suka apabila tibanya modul hidangan asas. Ini kerana melibatkan aktiviti amali. Dalam modul ini, saya berpeluang untuk
belajar mengenai pelbagai jenis hidangan. Contohnya, hidangan minuman, kuih tempatan, pastri, biskut dan macam-macam lagi. Selain daripada itu, saya juga berpeluang untuk meningkatkan kreativiti saya dalam semasa saya menghidangkan makanan dan mencuba menghasilkan resipi baru selepas saya mempelajari mode hidangan asas ini. Didik TV KPM. Okey, itu dia murid-murid cikgu yang comel-comel semuanya. Nampak diorang punya kaliber, orang kata diorang punya dedikasinya terhadap subjek ini kan. Okey, cikgu, kita nak rehat seketika. Okey. Okey, jadi kita akan kembali selepas ini untuk memulakan pembelajaran kita dan cikgu akan berkongsi tips-tips bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan SPM untuk subjek catering dan penyajian tingkat 4 modul 2. Boleh? Kita rehat dulu? Okey, boleh. Kita ambil nafas dulu. Okey. So, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Oh wow, kembali di Road to Success SPM 2021. Terkejut kita sebab kita dah tengah excited ni. Tiba-tiba kita belajar subjek catering. Dengar je pasal catering, buat makan memang paling lajulah. Tapi sebelum tu, Ellie nak ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia dan juga semua air guru, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Dan dengan itu, kerajaan menjalankan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu dan kita menerima banyak sangat kad raya pada pertama tak buat habis raya kan? Kad Hari Guru daripada murid-murid seluruh Malaysia. Dan sebelah kiri Eli ni kalau adik-adik boleh nampak dan juga penonton boleh nampak, ini kiriman daripada salah seorang murid-murid daripada Malaysia. Ini adalah daripada adik Nurul Sabella binti Syamsul Lizam dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka. Sekarang kita tak main kad kecil-kecil, kita main besar gedabak macam ni. Baru nampak sikit. Happy Teachers Day. Real heroes don't wear capes. Don't wear capes eh. They teach. Hashtag terima kasih cikgu. Terima kasih adik Sabella atas kiriman ini. Dan juga bukan saja kita ada physical card, kita juga ada e-card secara digital. Sebab kan sekarang teknologi, jadi kita nak bacakan e-card daripada adik-adik kita ni. Jom kita saksikan. Ini dia, guru umpama lilin membakar diri menerangi sekalian kegelapan. Hashtag terima kasih. Terima kasih dan terima kasih daripada Nick Afiq. Terima kasih adik. Ya Allah, kreatif betul eh. Orang guna-guna grafik-grafik tu. Dan dengan itu juga, Kak Eli nak ucapkan selamat datang kepada cikgu serta cikgu bawa dia punya geng-geng kali ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Betul cikgu ya? Ya betul. Ada geng-geng hari ini? Ada geng. Bukan saja berdua. So kita nak berkenalan dengan anak-anak murid cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Bagan Serai Perak dalam talian. Jom kita saksikan. Itu dia. Wow, comel-comel ni. Okey cikgu, mungkin boleh kenalkan setiap seorang murid-murid cikgu ni. Okey, kita bermula dengan yang yang pertama, okay. Nurul Fatiha. Fatiha boleh buka mic? Okey, boleh kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Fatiha binti Abdul Rahman dari SMK Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada sebelah dia, Mas Nila. Alright. Assalamualaikum, nama saya Mas Indah Kebis Diri. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Perak. Baik. Ini semua tingkatan 4 ya cikgu? Tingkatan 5. Tingkatan 5? Oh, SPM lah. SPM. Okey, okey, okey. Seterusnya sebelah dia, Nur Syahira. Nur Syahira. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Melan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bagan Serai Perak. Okey. Masalah Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Dia ulang. Terima kasih. Ini yang terakhir untuk bunga kita ni, Ani Sofia. Boleh buka mic, kenalkan diri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Ani Sofia binti Nur Sam Suhaimi dari SMK Alang Iskandar Perak. Okey. Kita ada dua hero, cikgu. Ya, dua hero. Siapakah mereka? Silakan. Silakan, Azrin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adraika bin Muhammad Azhar dari SMK Alang Iskandar Perak. Sama-sama. Dan sekarang ni Shihan yang terakhir, hero kita. Salam sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syah Syami bin Muhammad Suhairi. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Alan Iskandar bahagian Serai Perak. Baik, ini semua memang murid-murid yang ambil subjek catering. Ya, subjek catering. Dia subjek menengah sekolah harian biasa ke cikgu? Sekolah harian biasa. Wow. Subjek MPV, minor MPV. MPV. Baik, baik, menarik, menarik. Okey, sekarang ini kita nak mulakan pembelajaran kita. Cikgu dah boleh bersedia? Kita mulakan. Ya, boleh? Sedia insya-Allah. Alright. Cikgu ni kalau sekali pandang muka dia iris macam Datuk Seri Siti Nurhaliza pun ada juga saya Masya tengok. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Ali. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum saya bermula, saya perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Nik Nor Herlina daripada SMK Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Okey, saya adalah guru mata pelajaran catering dan penyajian dan sekaligus adalah ketua panitia untuk mata pelajaran ini lah. Okey, untuk hari ini kita akan berkongsi dan kita akan ulang kaji semula dengan pelajar modul 2 iaitu peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Okey, pelajar-pelajar ini semua dah belajar cuma untuk mengulang kaji. Jadi kita akan imbas sedikitlah. Okey, dan kita akan fokuskan kepada contoh-contoh soalan untuk format baharu KSSM bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Okey, dalam peralatan dan bahan. Okey, dalam ni kita hanya ada terbahagi kepada dua sahaja iaitu peralatan dan yang kedua kita akan belajar mengenai bahan. Okey, sedikit saja tapi subtajuk ataupun subtopik ini kita ada banyaklah pelbagailah. Okey, kita tengok satu yang persatu. Untuk peralatan kita ada peralatan memproses, peralatan untuk memasak, peralatan holding dan juga peralatan penyejukan. Okey, untuk bahan ada bahan kering dan juga bahan basah. Okey, yang pertama peralatan. Okey, peralatan yang pertama adalah peralatan memproses. Okey, yang pertama dekat sini pelajar hanya belajar 3 peralatan tapi dalam kelas amali pelajar akan menggunakan pelbagai peralatanlah. Okey. Okay. Yang pertama ada pengisar. Pengisar semua tahu kan blender untuk mengisar makanan. Okey. Tapi pengisar kita ada pengisar basah dan kita ada pengisar kering kan? Okey. Kita ada pemproses makanan, food processor dan kita ada pengadun. Okey. Okay. Untuk pengadun ni kita ada 3 mata dia. Kita ada 3 pemegang dia untuk mengadun. Okey, yang pertama kita ada whisk, yang kedua hook dan yang ketiga adalah pedal. Okey. Disebabkan pelajar saya dah belajar, saya nak tanya. Okey. Whisk, apa fungsi whisk sebenarnya? Digunakan untuk apa? Ada siapa yang boleh cuba? Ada yang dah ulang kaji? Okey, silakan. Whisk digunakan untuk mengadun adunan yang cair atau lembut. Semasa kita mengadun adunan seperti kek sponge, butter, krim putar dan mera, adunan ini putar dengan kelajuan yang tinggi untuk masukkan udara. Okey, terima kasih. Pandai. Dah ulang kaji lah. Ya, cikgu lega tengok. Okey. Lega ulang kaji. Okey, whisk untuk memutar adunan yang lebih ringan. Contohnya kita nak buat meringue, putar telur putih supaya kental kan? Okey. Untuk yang kedua kita ada hook. Okey, siapa yang boleh cuba untuk hook? Ada? Saya ada. Okey, cuba. Azrin. Digunakan untuk mengulik adunan yang agak keras dan kental seperti adunan doh roti. Okey, terima kasih. Okey. Macam kita boleh tengok dekat skrin, hook ni bentuk dia macam S kan? Okey. Jadi dia untuk mengulik adunan yang lebih kental, yang lebih likat. Okey, okay. Contohnya macam adunan roti. Kalau dulu adunan roti kalau tak ada hook ni, tak ada mesin pengadun, kita uli pakai tangan. Tangan saya. Tangan kita lah bentuk S tu. Tangan kita yang akan uli, tolak, uli dan tolak macam bentuk S kan? Okey. Kalau uli pakai tangan, kita memerlukan masa lebih kurang 45 minit untuk menguli sahaja untuk buat roti. Okay. Kemudian perlu direhatkan lagi. Maksudnya proses untuk buat roti tu akan masa makan masa yang panjang. Okey, bila ada hook, kita boleh masukkan dough ke dalam pengadun sahaja. Nanti pengadun ni yang akan pusing dan akan putar dan keluarkan dough tu yang telah siap. Tapi berapa yang lama? Paling baru sekarang kita ada bread maker. Okey. Bread maker senang kan? Kita masukkan semua peralatan bahan dalam tu dan kita masukkan dalam bread maker nanti dah siap, dah keluar, dah siap dah jadi dough. Tak payah tunggu-tunggu dah. Tak payah tunggu. Sambil tunggu dough tu siap, kita boleh buat kerja lain. Nanti
benda tu dah siap, kita cuma boleh uli, masukkan inti dan bakar saja. Lagi senang. Okey. Okey, dan yang ketiga kita ada pedal. Ada sesiapa yang nak share? Dah ulang kaji? Okey, silakan. Syihan. Pedal ini digunakan untuk mengadun adunan yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Contohnya sedang-sedang. Maksudnya sederhana. Okey. Okey, terima kasih. Contohnya, okay, ada lagi. Contohnya? Contohnya kek Cana Putan, iaitu kek Permaisuri. Okey, terima kasih Syihan. Okey. Biasanya pedal kek kek Permaisuri. Kek Permaisuri ada dalam modul sebelum ini. Kek cupcake, kek cawan yang ada kita masukkan buah seperti kismis. Itu. Okey, untuk pedal ni kita putar contohnya lemak dengan gula. Dia tidak terlalu lembut atau cair macam tadi whisk yang cair kan, maksudnya telur dengan gula. Macam pedal mentega dengan gula. Dia tak terlalu kental dan dia tak terlalu cair. Okey. Okey, kita teruskan. So, kita nak buat kuih raya guna pedal lah. Kalau nak buat kuih, nak buat kek guna pedal. Okey. Okey. Peralatan seterusnya, okey, peralatan memasak pula. Okey, untuk memasak kita ada dapur. Dapur ada dapur gas dan juga dapur elektrik. Okey, periuk tekanan. Okey, periuk tekanan ni sekarang kita selalu guna pressure cooker, nozzle kan? Selalu guna. Okey, ini adalah yang lama sikitlah. Okey. Yang ini kita gunakan dapur gas. Maksudnya isikan makanan, bahan makanan kita ke dalam periuk tekanan, isikan air yang secukupnya, kemudian kita lock. Lock dan kita masak di atas dapur gas. Okey, dia akan masak menggunakan tekanan juga, cuma bukan elektrik lah, bukan automatik. Okey. Selalunya bila menggunakan periuk tekanan, saya selalu titik beratkan mengenai faktor keselamatan. Sebab periuk tekanan ni bila dah siap, waktu kita tekan untuk melepaskan wap tu, yang itu paling bahaya. Sebab nanti bila wap keluar, wap yang dikeluarkan tu banyak. Lepas tu dia panas. Okey. Jadi bahaya kalau bergurau ataupun tak perasan kawan di sebelah, kita buka wap, nanti boleh cederalah. Sayanglah muka cantik-cantik kan. Okey. Seterusnya ada penggoreng jelok ataupun automatic deep fryer. Yang ni selalu kita boleh tengok kalau pergi KFC, pergi McDonald's yang goreng fries kan. Pernah tengok kan? Yang itu adalah penggoreng jelok. Okay. Maksudnya deep fryer. Menggoreng dalam minyak yang banyak. Dah tersasa-sasa saya. Okey. Yang seterusnya ketuhar. Ketuhar kita ada dua juga, iaitu ketuhar elektrik dan juga ketuhar gelombang mikro ataupun dipanggil sebagai microwave. Okey. Okey. Apa beza ketuhar elektrik dengan ketuhar gelombang mikro ni? Microwave ni. Apa beza? Ada siapa boleh cuba? Siapa nak jawab? Saya Cikgu. Syahira. Okey, Syahira. Perbezaannya ialah ketuhar gelombang mikro memanaskan makanan, menyebabkan makanan sejuk beku menggunakan gelombang mikro. Manakala ketuhar elektrik membakar dan memanggang menggunakan haba. Okey, terima kasih. Ketumbang mana ni? Okey, bagus. Gigil ni. Itulah. Okey, ketuhar gelombang mikro betul. Seperti yang Syahira kata, gelombang mikro dia memanaskan makanan menggunakan gelombang. Okey. Maksudnya geseran dan getaran di dalam ketuhar tu menghasilkan haba dan memasak makanan. Okay. Contoh macam kita buat macam ni kat tangan kan, kita gosok tangan menghasilkan haba kan. Macam tu juga ketuhar gelombang mikro. Okey. Seterusnya kita ada griddle. Griddle ni untuk memanggang dan juga contoh macam masak burger. Satu papan yang dipanaskan menggunakan gas ataupun elektrik untuk memanggang. Okay. Cuma kalau memanggang dia akan ada kesan macam ni kan? Ada kesan jalur-jalur tu. Kalau griddle ni dia tak adalah. Dia rata saja. Flat. Okey. Ada periuk nasi, semua kenal periuk nasi dan ada coffee maker. Okey. Okey, seterusnya peralatan holdings. Okey, peralatan holdings ni sebenarnya peralatan untuk mempamerkan makanan. Okey, nak mempamerkan makanan ataupun kita nak menghidangkan makanan. Okey. Yang pertama kita ada bain-marie ni. Bain-marie selalunya dekat kantin sekolah. Paling senang pelajar nak tengok adalah dekat kantin sekolah. Bila ke kantin akan ada benda ni kan. Benda ni dipanggil bain-marie untuk mengekalkan suhu makanan. Maksudnya di bawah tu akan ada pemanas. Okey.
Okey, lepas tu kita ada hot and cool kabinet, maksudnya kabinet yang boleh panas dan boleh sejuk. Okey, untuk hot biasanya kita pamerkan macam kita pergi ke kedai-kedai roti, akan ada kan pump station. Akan ada kabinet ni untuk mengekalkan kepanasan ataupun warm dekat makanan kita kan. Okey, untuk cool kabinet biasanya kita ke kedai kek. Perasan kan dalam satu kedai tu dia akan display kek, banyak-banyak kek tu kan. Itu cool cabinet. Okay. Dia tak adalah suhu dia terlampau sejuk dan dia untuk kita pamerkan kek tu tak rosak. Maksudnya tak rosak. Okey. Okey, dan kita ada chefing dish. Chefing dish ni adalah untuk menghidang makanan. Okey, selalunya ini kita pergi kenduri lah. Kenduri kan akan selalu nampak kan, dan dia akan sediakan api dekat bawah tu untuk memanaskan makanan. Dan untuk hidangkan makanan ada yang petak, kalau untuk makanan yang sedikit ada yang bulat lah. Ini pelbagai bentuk sebenarnya. Yang petak pun ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berkaki, ada yang tak ada kaki kan. Okey. Kalau nak belajar lebih lanjut, kena datang kelas datang saya. Datang kelas. Okey. Seterusnya peralatan penyejukan ada tiga, iaitu peti sejuk, freezer dan juga chiller. Okey. Rasanya ini tak ada masalah. Semua kenal peti sejuk, freezer dan chiller. Okey. Seterusnya, bab yang seterusnya. Bahan. Untuk bahan pula, kita ada bahan basah dan juga bahan kering. Okey, dua. Bahan basah bermaksud bahan yang tidak boleh disimpan lama. Okey, sekiranya kita tak simpan dengan cara yang betul, bahan itu akan cepat rosak. Okey. Untuk bahan kering, bahan ini boleh disimpan lama. Contohnya makanan dalam tin ataupun makanan yang telah diproses. Okey. Okey, untuk bahan basah, kita ada daging dan ayam, ikan dan karangan laut, serta sayur-sayuran dan buah. Okey, bahan kering, telur, bijirin dan hasil bijirin, susu dan hasil tenusu. Okey, yang pertama, bahan basah yang pertama, daging dan ayam. Kita ada daging putih, daging merah dan juga organ dalaman. Okey, daging putih biasanya daging ayam lah, daging ayam, arnab, kambing yang muda dan juga lembu yang muda. Okey. Kalau lembu dan kambing yang dah dewasa, itu dah tergolong dalam kategori daging merah. Okey. Okey, yang ni boleh tengoklah nanti. Dalam modul pun ada dan boleh kita ulang kaji lah. Oh, baru tahu ini daging lembu muda tu daging putih. Ah, ya. Yeah. Oh. Walaupun kita tengok macam dia pink-pink kan. Okey, sebenarnya kategori daging putih. Okey. Sebab dia daging putih lebih lembut lah. Okey. Alright. Okey, seterusnya untuk ikan, kita ada ikan berminyak, ikan isi putih dan kita ada belajar karangan laut lah. Karangan laut ni macam-macam lah. Okey, untuk ikan, ikan berminyak, saya ada senaraikan sini beberapa ikan yang berminyak dan ikan isi putih. Okey. Tapi saya nak tanya, kalau kita belajar ikan dan kita nak memilih ikan, macam mana nak memilih ikan yang segar? Nak memastikan ikan yang kita pilih itu maksudnya tak busuk. Macam mana nak pilih ikan? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Selalu wanita-wanita. Okey, ha, ni mesti selalu pergi pasar. Okey, silakan. Ikan tidak berbahaya, mata menuju akan dan bersinar, sisi ikan berkilat dan tidak terpanggal, isi ikan pejal, insang berwarna merah cerah. Okey, terima kasih. Okey, betul lah maksudnya apa yang Ani Sofia bagi tahu tu betul. Okey, dia ada sebut mengenai sisik yang tidak tertanggal. Okey. Okey. Kalau ikan tu tak ada sisik, tidak bersisik. Ikan macam kembung. Mana nak macam mana kita nak tengok tak ada sisik? Kata tadi sisik tidak tertanggal kan? Tapi ikan ni tak ada sisik. Macam mana pula? Okey, ada tak yang dah ulang kaji? Come on, wanita, come wanita. On. Mas Nila. Okey. Kulit yang lembap dan badan licin serta berkilat. Okey, terima kasih. Bermaksud kita tengok kepada badan ikan itulah. Kulit dia masih lembap, tidak licin. Maksudnya bila pegang tidak licin dan badan dia apa Mas Nila? Berkilat. Dah tak dengar dah. Okey, badan dia berkilat. Okey, terima kasih. Pandai, nasib baik. Okey, seterusnya kita tengok untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, dekat sayur-sayuran kita ada pelbagai sayur-sayuran. Okey, ada sayuran daripada batang, bunga, berubi, berakar, kacang, biji, berdaun, buah dan berbawang. Okey, ini pelbagai kategori lah. Berbawang. Ha, berbawang tu selalunya bawang lah. Okey, kategori dia. Bukan bawang army je kan? Okey.
Okey, ini sebenarnya selalu dah kita gunakan seharian di dapur kan. Cuma kita tak tahu kategori dia kan. Kalau macam tomato hari-hari guna masak. Tapi tak tahu kategori apa sebenarnya tomato tu. Tomato tu sebenarnya adalah kategori buah. Okey. Dan last sekali, buah-buahan. Okey, buah-buahan ada buah tropika, buah berbiji, buah lembut, buah keras dan juga buah citrus. Okey, ini adalah kategori-kategori dia lah. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bahan kering. Okey, bahan kering. Tadi kita dah tengok bahan basah kan? Okey, seterusnya kita masuk bahan kering iaitu telur, bijirin dan hasil bijirin, susu dan juga hasil tenusu. Okey, selalu pelajar akan confuse dekat sini. Susu dan hasil tenusu. Macam nampak macam sama je kan? Tapi sekejap lagi kita tengok. Okey, untuk telur. Yang pertama sekali telur. Sebab telur ni penting kan untuk kita pilih telur yang segar, telur yang tidak rosak ataupun telur yang kita beli tu kadang bila kita guna terus pecah dan masuk dalam kuali. Yang tu yang risiko. Masakan dah nak siap, masuk telur sekali tengok telur dah rosak. Terus semua satu masakan tu tak boleh dimakan kan? Okey. Cikgu, kalau telur yang letak dalam peti ais macam mana cikgu? Okey, telur satu tips bila nak simpan telur. Jangan basuh dulu kemudian simpan dalam peti. Kadang orang kata basuhlah siap-siap nanti senang nak guna kan. Tak boleh, sebenarnya itu dah mengurangkan kesegaran telur tu nanti. Dia mudah rosak. Maksudnya telur bila beli terus boleh simpan dalam bekas, simpan dalam peti. Tapi basuh bila nak guna nanti. Bila nak guna kita basuh baru kita guna. Kadang-kadang orang tertanya kenapa telur ni kena basuh dulu sebelum guna kan? Okey, betul. Kadang saya ada pengalaman saya sendiri bila ajar pelajar, tapi bukan mereka lah. Pelajar sebelum ni macam tu. Bila saya kata telur basuh dulu sebelum guna. Alah cikgu, saya kat rumah tak basuh pun. Kan? Okey. Yang tu saya cukup marahlah. Jangan bandingkan dekat rumah dengan sekarang sebab sebelum ni kamu tak belajar. Sekarang kamu belajar. Dekat telur tu ada pelbagai kekotoran sebenarnya. Okey, bila kita guna tanpa membasuh terus masuk dalam makanan, kotoran tu yang akan masuk dalam makanan menyebabkan kita keracunan makanan. Yelah, sebab telur tu datang daripada itu. Kadang-kadang ada najis kan dekat najis, telur tu. Najis, betul. Ada najis, ada bulu ayam. Boleh masuk, semua tu boleh masuk dalam makanan. Ada pasir. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Untuk tengok telur yang baru, maksudnya boleh tengok dekat sini bila kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air, kalau telur yang baru dan fresh, dia akan tenggelam. Okey, kalau telur yang dah lama dia akan timbul. Maksudnya dia lebih ringan. Okey. Okey, bila kita goncang, telur itu tidak berkocak. Maksudnya tak ada bunyi kan? Okey, lepas tu telur itu berat dan kulit dia kesat. Itu telur yang baguslah. Okey, telur yang baru fresh. Tu? Yang berkocak tu maksudnya telur dah lama, maksudnya kat dalam tu ada dia banyak udara. Dia dah kuning pun dah pecah. Lepas tu dia dah ringan. Dia kulit pun makin menipis. Tapi kalau kita kocak ke dia, takkan pecah ke cikgu? Janganlah kocak macam tu. Dia macam main tambourine tu kan? Kocak macam tu je maksudnya untuk kita dengar. Tapi kadang bila kita dah angkat tu pun kita dah boleh rasa. Berat angkat kan berat tak? Ataupun tidak. Pegang tu rasa macam nipisnya kulit telur ni. Tu dah rasa dah telur tu sebenarnya dah lama. Okey, seterusnya bijirin dan juga hasil bijirin. Dekat bijirin hasil bijirin akan belajar mengenai gandum, jagung, beras, barley dan juga oat. Okey. Untuk hari ini saya nak fokus kepada gandum. Okey. Daripada gandum kita menghasilkan tepung. Okey, tepung gandum. Okey. Daripada gandum tadi menghasilkan tepung gandum. Daripada tepung gandum ni kita ada pula beberapa kategori tepung. Bila ke pasar raya sebenarnya perlu tengok betul-betul nak beli tepung. Ada tepung berserbuk penaik, serbaguna, berprotein rendah dan juga berprotein tinggi. Okey. Tepung berserbuk penaik selalunya dia dah ada dah kat situ, ditulis kan? Tepung berserbuk penaik. Okey, kalau tepung gandum biasa dia akan tulis tepung gandum ataupun tepung serbaguna. Tepung serbaguna. Okey. Sebenarnya sama je cuma semasa memproses tu. Kalau tepung gandum biasa dia terus daripada gandum diproses. Kalau tepung gandum serbaguna daripada gandum tu dia proses bersihkan dulu baru dia hasil tepung. Bermaksud bila kita tengok tepung gandum guna tepung gandum biasa, bila kita pegang macam ni dia akan rasa macam ada biji-biji macam tu. Okey, kasar. Kasar. Tapi kalau tepung serbaguna dia lebih halus.
halus dan dia lembut saja, gebu. Tak ada, so, sama je lah sebenarnya. Sama je sebenarnya. Oh. Cuma proses dia. Kalau tepung jagung dengan tepung beras tu kategori apa? Yang tu daripada jagung. Yang tu lain lah. Yang ni daripada gandum. Okey. Okey. Tapi ini berprotein tinggi, berprotein rendah, lain. Berbeza dia punya kegunaan. Oh. Kalau berprotein tinggi, nak buat roti, kena guna berprotein tinggi. Okey. Okey. Kalau berprotein rendah, nak buat pau. Maksudnya pau tu dia lebih lembut, dia lebih gebu, dia lebih ringan. So, gunakan berprotein rendah. Maksudnya kandungan gluten dalam tu lebih rendah. Untuk orang diet sesuai lah. Nah, untuk orang diet sesuai. Okey, untuk roti berprotein tinggi ni, sebab untuk tepung protein tinggi ni, untuk buat roti lah. Sebab roti kan kita nak uli, kita nak buat dia sampai dia jadi kenyal kan. Jadi kita perlukan berprotein tinggi lah. Baik, okey. Okay. Cikgu, sebelum kita pergi ke slide seterusnya, okay, kita nak rehat sekejap boleh cikgu? Okey, boleh. Boleh. Saya rasa ada di kat rumah tu macam nak pergi dapur cari tepung gandum semua, dan nak pergi buat kuih dan standby dah ni. Jadi kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021. Nak sebut program lagi satu. Dan ini dia, kita akan belajar ataupun mengenali macam mana nak menjawab kertas peperiksaan subjek catering dan penyajian untuk tingkatan 4 modul 2 bersama dengan Cikgu Nick Nor Herlina. Dan juga murid-murid tingkatan 5 calon-calon SPM kita ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Okey, jom cikgu kita sambung tadi cerita pasal tepung gandum. Iya, tadi kita cerita pasal tepung. Okey, sekarang kita cerita pasal susu dan juga hasil tenusu. Okey, untuk susu kita tahulah kita ada susu. Pergi pasar raya kita akan pergi dekat rak tu, pilih pelbagai jenis susu kan. Tapi sebenarnya susu pun ada kategori-kategori susu. Contohnya susu UHT, susu fresh milk, susu segar kan. Okey. Lepas tu full cream ya, pandai. Okey. Biasalah selalu beli susu. Okey. Untuk susu semua tahulah sebabnya selalu ke pasar raya dan pilih susu yang nak. Okey, untuk hasil tenusu sebenarnya selalu pelajar keliru. Apa tu hasil tenusu? Okey, hasil tenusu sebenarnya produk yang dihasilkan daripada susu. Okey, contohnya seperti mentega. Okey, krim. Okey, krim pun ada pelbagai krim ah. Okey, lepas tu kita ada keju dan juga yogurt. Cuma saya nak pelajar saya sesiapa yang boleh bagi saya contoh-contoh krim. Krim ni sebab dah guna dalam kelas sebenarnya. Ada yang dah diguna dalam kelas. Ada tak siapa-siapa yang boleh cuba? Siapa? Krim apa? Siapa yang berani menyahut cabaran? Ada tak yang berani? Kita pilih lah. Kita pilih. Okey, Fatihah, silakan. Berani? Contoh krim yang ada krim whipping cream, double cream dan sour cream. Okey, terima kasih. Terima kasih, pandai. Okey, sebabnya yang tu kita dah guna sebenarnya dalam kelas. Okey, double cream untuk buat inti, campur dalam inti. Lepas tu kita dah guna whipping cream kan? Okey. Okay, semua buat kek lah. Buat kek, buat pastry. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada contoh-contoh soalan. Okey. Okey. Okey, contoh soalan yang pelajar akan jawab semasa SPM adalah bahagian A. Yang ini bahagian A. Pelajar akan jawab SPM dua bahagian. Kertas catering ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Yang ini untuk bahagian A kita ada 15 soalan. Markah yang diperuntukkan adalah 60 markah dan masa adalah masa menjawab yang dicadangkan adalah 45 minit. Okey. Okey. Untuk soalan yang pertama, boleh pelajar cuba padankan masakan di bawah dengan pemilihan peralatan yang betul. Siapa nak boleh cuba? Okey, Fatihah lagi. Baguslah Fatihah ni, nanti boleh dapat hadiah. Makan tinggilah pasti. Okey. Bahagian A, jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan adalah 45 minit. Satu, padankan masakan di bawah dengan pemilihan peralatan yang betul. Untuk asam pedas ikan pari, pemilihan peralatan yang betul adalah dapur masak, periuk dan penisar. Okey, terima kasih Fatihah. Satu je dia jawab. Okey. Dah? Okey. Okey. Okey, kita tengok kat sini.
padankan masakan di bawah dengan pemilihan peralatan yang betul. Okay. Diberi dua masakan sebenarnya, kan? Okey. Okay. Bila kita tengok soalan, dua masakan, kita akan terus kelam kabut cari. Yang mana untuk buat sirap selasih? Yang mana untuk buat asam pedas? Sebenarnya ini soalan untuk mengelirukan kita. Okey. Diberi sirap selasih kat sini. Sedangkan dekat bahan, dekat peralatan, tak ada pun untuk buat sirap selasih. Okey. Sebenarnya jawapan dia, seperti Fatihah cakap tadi, asam pedas je jawapan dia. Okey, asam pedas iaitu dapur, periuk dan juga pengisar. Okey, yang lain mesin pengadun? Tak sesuai. Mesin pengadun tak perlu. Jadi tak perlu nak gariskan. Sebabnya jawapan sini, markah yang diperuntukkan adalah 4 markah untuk soalan ini. Bermaksud sini pelajar dah dapat markah penuh. Okey, yang ni perlu buat apa? Tak perlu buat apa-apa. Okey, tinggalkan kosong sahaja. Okey. Okey, lagi satu. Seperti Fatihah baca tadi, dibaca daripada bahagian A, jawab semua soalan, masa yang dicadangkan. Okey, itu adalah tips yang betul. Sebab selalu pesan, saya selalu pesan kepada pelajar sama ada dekat sekolah ataupun dekat rumah sekalipun. Okey, bahagian A, jawab semua soalan. Maksudnya set dalam minda. Kita kena jawab ke semua soalan. Kan kadang keliru. Tadi pagi tadi kertas paper lain. Petang paper catering. Keliru. Pagi tadi kena pilih. Yang ni jawab semua. So set dalam minda kena jawab ke semua soalan. Maksudnya kalau ada 15 mesti jawab 15. Dan baca soalan betul-betul. Okey. Kalau soalan bahagian A kadang ada soalan yang mengelirukan kita. Okay. Nanti kita tengok ah. Okey. Ini adalah salah satu daripada soalan yang selalu mengelirukan pelajar. Okey. Raja Lima menunjukkan sirap selasih laici yang dihidangkan di sebuah restoran diberi langkah kerja untuk menyediakan sirap selasih. Okey, berdasarkan rajah 5, penyataan langkah kerja, susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D pada ruang jawapan. Okey, ada siapa boleh bagi saya apa kata kunci? Saya selalu pesan bila baca soalan, highlight ataupun gariskan kata kunci. Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi apa kata kunci dia? Saya cikgu. Okey, silakan. Syahira. Kata kunci dia menulis A, B, C, D mengikut urutan yang betul. Okey, terima kasih Syahira. Okey, menulis A, B, C, D dengan urutan yang betul. Yang pertama, urutan mesti betul. Okey, yang kedua, menulis A, B, C, D. Sebab ini soalan yang selalu mengelirukan pelajar. Kadang-kadang bentuk soalan yang sama. Petak macam ni, dekat soalan nombor 2 macam ni. Bila datang soalan nombor 5, bentuk yang sama dan pelajar dah tak baca soalan dan terus excited kan? Excited, oh tadi dah jawab. So terus tulis A, B, C, D. Sedangkan soalan dah berubah. Kadang-kadang soalan akan masukkan A, B, C, D kat sini, kat atas. Okey, di bawah soalan suruh kita menulis langkah. Okay. 1, 2, 3, 4. Itu kelirunya soalan. Okey, kita tengok. Yang pertama, Syahira, silakan Syahira. Yang pertama, langkah yang pertama. Langkah pertama ialah C, rendam selasih dalam 250 ml air panas sehingga kembang. Okey. Langkah kedua B, masukkan laici bersama airnya ke dalam jar dan tuangkan sirap ros dan kacang. Okey. Langkah ketiga D, masukkan biji selasih, kacang rata dan letakkan ais. Langkah keempat A, hiaskan dengan daun pudina. Okey, terima kasih Syahira. Okey, di sini diberi langkah ada 5 langkah. Okay. Tapi markah yang diperuntukkan hanyalah 4 sahaja. Bermaksud dia dah bagi dah satu langkah yang terakhir iaitu langkah E, langkah yang kelima. Jadi kena buat apa? Pangkah siap-siap. Okey, so, maksudnya langkah E ni tak perlu tengok dah. Dah ada kan? Okey, maksudnya langkah yang seterusnya barulah susun dengan betul. Syahira kata tadi langkah pertama C iaitu merendam selasih. Betul lah. Maksudnya kalau nak buat sirap selasih, selasih yang dibeli itu kering, perlu direndam terlebih dahulu. Okey, yang kedua B, masukkan laici bersama air ke dalam jug, tuang air, sirap ros serta kacau. Yang ketiga D, masukkan biji selasih dan kacau, letakkan ais dan hiaskan dengan daun pudina. Okey, Syahira dah dapat 4 markah. Okey, seterusnya untuk menyediakan air kopi. Okey, yang ni menunjukkan langkah kerja, kemudian menyusun langkah kerja. Soalan dia, okey? Silakan, Mas Nila. Siapa? Cikgu nak siapa? Mas Nila. Saya, cikgu. Okey, Mas Nila. Silakan, Mas Nila. Ya. Raja Nila menunjukkan sebahagian langkah kerja menyediakan air kopi.
Langkah 1, panaskan air sehingga mendidih. Kemudian tuangkan ke dalam stainless steel jug. Langkah 2, masukkan serbuk kopi ke dalam stainless steel jug dan kacau hingga sebaik. Langkah 3, panaskan susu di dalam periuk sehingga mendidih dan tuangkan ke dalam jug susu seramik. Masukkan gula dalam bekas gula. Langkah 4, tapis air kopi ke dalam teko seramik. Pastikan tiada terdak atau serbuk kopi yang terapung. Langkah 5, kemudian tuang air kopi ke dalam cawan seramik. Hidangkan bersama dengan susu panas dan gula. Okey, terima kasih Mas Nila. Okey, dekat sini kata kunci dia adalah susun langkah kerja menyedia dan memasak. Okey, kadangkala diberi air kopi yang dah siap. Tapi soalan yang ditanya adalah susun langkah kerja menghias dan menghidang air kopi. Jadi kena gariskan kata kunci dia adalah menyedia dan memasak. Okey. Mengikut urutan bermaksud mesti mengikut susunan yang betul. Okey, dengan menulis pada ruang jawapan, mesti ditulis pada ruang jawapan. Okay. Jangan tulis nombor 1 2 3 dekat sini. Okey? Okey, ini dia punya jawapan tadilah yang Mas Nila dah baca. Okey, yang pertama dia kata susun 1 2 3 4 5 dan yang kelima seperti tadi juga saya kata yang dah diberi pangkahkan siap. Siap. Okey. Okey, yang pertama panaskan air, yang kedua okey. Soalan jawapan dah dibaca oleh Mas Nila. Okey. Okay. Cuma so, saya nak tekankan dekat sini pelajar bila disuruh soalan menyuruh kita menulis semula, menyusun semula langkah kerja ini. Langkah kerja yang telah diberi ini mesti ditulis dengan ayat yang lengkap. Okey, contoh yang pertama, masukkan serbuk kopi ke dalam stainless steel jug dan kacau hingga sebati. Jangan tulis sampai dan kacau. Maksudnya bila dah tulis sampai dan kacau, lepas tu kat bawah terus panaskan air, lepas tu kat yang ketiga terus tapis air kopi. Tak boleh, mesti tulis ayat yang lengkap. Okey. Dan dekat sini bila dia kata perlu menyusun dengan mengikut urutan, turutan yang betul, bermaksud sekiranya pelajar jawab langkah pertama betul, langkah yang kedua betul, tetapi langkah yang ketiga dan keempat salah, bermaksud terus salahlah kan? Tapi kalau dia jawab langkah pertama betul, langkah kedua salah, langkah ketiga dan keempat betul, markah tidak dikira. Oh. Sebab step yang kedua dah salah. Oh. Bila yang kedua dah salah, bermaksud susunannya tak, dah tak betul. Lah. Jadi yang ke bawah ni walaupun langkah keempat betul, markah tersebut dah tak dikira. So benda ni memang sangat kena berhati-hati. Perlu hati-hati, pelajar perlu hati-hati. Okey, saya nak tunjuk sedikit untuk bahagian B. Okey, bahagian B hanya ada dua soalan sahaja, iaitu 40 markah dan masa menjawab yang diperuntukkan 75 minit panjang sebab soalan B soalan yang berantai. Ada A, ada A1, A2 macam tu. Okey, kita nak cepatkan sikit. Jadi saya terus bacalah. Okey. Soalan yang pertama saya tak baca penuhlah ya, untuk cepatkan kita. Okey. Peralatan dapur untuk memenuhi keperluan organisasi. Okey, kita ada peralatan holding dan kita ada peralatan memproses. Okey, kata kunci dia dua kelas, nyatakan dua kelas peralatan dapur yang lain. Tadi kita belajar ada berapa? Ada empat peralatan dapur kan? Okey, diberi kat sini dua. So, soalan meminta kita memberikan dua lagi kelas peralatan dan senaraikan dua jenis peralatan. Okey. Okey, peralatan dapur. Tadi ada empat, dah diberi dua, holding dan juga memproses. Okey, untuk lagi dua kategori peralatan dapur, ada siapa? Ya, Ani. Lelaki ni tak jawab-jawab soalan ni, cikgu. Ni. Okey, tunggu sekejap lagi. Tak Azri. Okay. Azri pun senyap je ni. Okey, siapa jawab? Ani Sofia dulu. Ani Sofia dulu. Okey, sila Ani. Peralatan memasak. Okey. Contoh ketuhar, periuk nasi. Okey. Periuk tekanan, kuida. Peralatan penyejukan, contoh peti sejuk beku, pendingin, chiller. Okey, terima kasih Ani. Betul. Kita tengok ya, kita ada peralatan memasak dan juga peralatan penyejukan. Macam tadilah yang saya terangkan di awal-awal tadi, kita ada empat peralatan di dapur. Okey, peralatan holding. Okey, berikan saya dua contoh peralatan holding. Boleh tolong tadi siapa Azrin yang belum bercakap kan? Silakan Azrin. Boleh tak cuba? Boleh. Okey. Peralatan holding, hot and cool cabinet.
dengan hot food trolley. Okey. Okey, hot and cool cabinet tadi saya dah tunjukkan. Okey. Hot apa Azlan cakap tadi? Hot trolley. Hot and cool. Okey, hot and cool trolley. Jangan marah, sabar. Ke marah saya suruh Azlan jawab. Tengah puas senam ke ni, mamang. Okey, tadi Azlan ada sebut hot and cool trolley kan? Okey, hot and cool trolley biasanya kalau kita masuk ke hospital, pernah tengok tak yang nurse tolak trolley pergi edar makanan? Itu adalah hot and cool trolley. Tadi tak ada gambar kan? Mungkin tak perasan. Okey. Okey, yang dah disebut oleh pelajar saya lah. Okey, peralatan memproses, kita ada mesin pengadun, pemproses makanan, okey, pengisar, ketuhar untuk peralatan memasak yang dah dijawab oleh Ani Sofia tadi, ataupun periuk nasi, grider, periuk tekanan, okey, untuk penyejukan ada tiga tadi, peti kan? Okey, peti sejuk, freezer dan juga chiller. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, boleh kita teruskan ke soalan kedua? Cikgu. Okey, kita teruskan ke soalan yang kedua. Boleh habiskan. Boleh habiskan. Okey. Okey, soalan yang kedua, keselamatan kesihatan dan sanitasi di ruang kerja. Okey, soalan yang diberi kosong macam ni je. Tak ada pilihan, bermaksud pelajar kena fikir sendiri. Okey, dekat sini markah yang diperuntukkan 3 dan B juga adalah 3. Okey? Okey, untuk soalan yang kedua ni, yang pertama berikan 3 kepentingan penjagaan keselamatan di tempat kerja. Macam mana apa yang pentingnya menjaga keselamatan semasa di tempat kerja? Ada yang nak menjawab ke saya nak jawab terus? Ada yang nak cuba? Saya cuba. Oh, dia lagi. Dia. Mesti tercabar ni tadi ni. Okey, sila Azrin. Azrin. Mengurangkan risiko kecederaan dan kematian, memberikan imej yang positif kepada premis peniaga, meningkatkan kualiti produktif. Produktiviti. Okey. Bagus. Maksudnya dah tercabarlah tu. Okey, semua jawapan yang diberi semuanya betul. Okey. Okey, dan selain daripada itu boleh juga masukkan jawapan mengurangkan kerosakan harta benda dan juga peralatan. Okey. Soalan B, berikan 3 amalan keselamatan di tempat kerja. Oops. Tersilap bagi jawapan. Tak nampak kot. Okey. Okay. Berikan 3 amalan keselamatan di tempat kerja. Okey. Okay. Apa yang kita amalkan semasa berada di tempat kerja nak memastikan kita selamat dan kawasan tempat kerja kita juga selamat? Ada tak? Siapa? Shihan ke siapa? Ada ke? Shihan? Shihan boleh jawab? Kalau tak ada, dah tentukan siapa yang akan jawab ni? Tak ada, tentukan. Shihan nak jawab? Fatihah. Fatihah, bagus. Fatihah berani. Shihan tak berani. Okey, Fatihah. Tercabar je gitu. Berikan 3 amalan keselamatan di tempat kerja. Tidak bermain atau bergurau di tempat kerja. Melaporkan kemalangan dengan segera. Dan memastikan bekas bahan beracun, bahan kimia dan mudah terbakar disimpan dengan betul. Okey, terima kasih Fatihah. Okey. Tadi dah bagi soalan bocor eh. Okey. Jawapan dia okey, seperti Fatihah jawab tadi, betul. Okey. Dan di samping tu boleh juga jawab menggunakan peralatan dan mesin dengan cara yang betul. Bermaksud bila masuk ke bengkel atau ke ruang kerja, gunakan peralatan mengikut cara yang betul, jangan bermain. Bermaksud macam mesin pengadun tadi, kadang-kala pelajar akan on switch sedangkan dalam mangkuk adunan tak ada bahan dan dia pusing. Sebenarnya itu boleh mengundang kerosakan kepada peralatan dan mengundang bahaya kepada diri sendirilah. Okey. Okey, seterusnya tidak bermain atau bergurau di tempat kerja. Sangat penting. Jangan bermain sebab macam saya cakap kan, kita menggunakan peralatan yang sangat bahaya. Ada pisau, ada minyak panas, ada kuali. Itu benda-benda yang sangat bahayalah. Kita tak tahu, mungkin rakan tercedera. Tercedera. Melatah kan? Mungkin melatah. Pergi cucuk. Main dengan kawan, cucuk. Dan kawan boleh terpusing dengan membawa peralatan yang bahaya. Okey? Okey. Melaporkan kemalangan dengan segera. Memastikan bekas bahan beracun tu seperti Fatihah cakap tadi lah, mesti disimpan di tempat yang betul. Kenapa? Okay. Sebab kalau simpan dekat atas meja sahaja, mungkin masa menyediakan makanan, bahan beracun tu boleh termasuk ke dalam makanan. Okey? Okey, dan soalan yang seterusnya, amalan baik dan 2 amalan yang dilarang. Okey? Siapa nak cuba ke? Oh, nak cuba. Okey, Ani Sofia, last dah. Okey, cuba. Nak dengar suara. Amalan yang baik, pastikan kuku, jari pendek dan bersih. Pastikan rambut dan jambang bersih dan teratur.
Rambut yang panjang sebaiknya diikat rapi. Perkara yang dilarang, bersin ke dalam makanan, mengelap peluh dengan tangan. Okey, terima kasih. Betul cikgu, yang mana? Ya, kita tengok ah. Okey, dua amalan yang baik dan dua perkara dilarang. Perkara yang baik, amalan yang baik, betul. Pastikan kuku mesti pendek. Pendek tapi kalau kotor tak mau juga. Okey, maksudnya pendek dan juga bersih. Sebab tu pelajar saya masuk kelas benda pertama beratur masuk kelas tunjuk kuku. Dulu kuku. Semua macam tu, okey. Kau bukan kilat tu pun. Ha, tak boleh. Berwarna pun tak boleh. Jadi raya-raya pun jangan pakai inai ya. Okey, lepas tu pastikan rambut dan jambang, sekiranya ada jambang lah. Okey, bersih dan teratur, rambut yang panjang sebaiknya diikat. Okey, diikat sebenarnya tak betul lagi. Diikat dan bertutup. Okay. Sebab tu dalam kelas pelajar perempuan pakai tudung tak ada masalah. Pelajar lelaki mesti tutup. Mesti pakai topi. Okey. Okay. Okay, cikgu. Ya. Eh cikgu dah terbuka dah tu. Ulang balik. Oh, dah tadi Ani Sofia dah oh, jawab. Dah jawab dah. Okay. Saya kan nak suruh Shihan jawab ni ha. Kita cuba Shihan dia alert tak tadi Ani Sofia cakap tadi. Cuba Shihan. Perkara yang dilarang. Telan aliu. Dia menyorok dia tadi kan, menyorok. Ha, boleh? Dok. Keluar dah bahasa utara, dok. Okey, boleh jawab Syihan? Perkara yang dilarang? Okey. Tak nampak. Tak nampak. Dua amalan yang dilarang. Dua perkara yang dilarang bagi menjamin kualiti serta kebersihan makanan. Semasa mengendalikan makanan, apa perkara yang dilarang untuk kita buat? Memastikan makanan tu tak kotor, memastikan makanan tu bersih. Jangan buat apa? Jangan kotorkan makanan. Jangan kotorkan makanan, okey. Tak alert. Nanti pergi belajar dengan Ani Sofia. Habis. Jadi kena rotan dengan cikgu. Okey, terima kasih Shihan. Okey. Okey, perkara yang dilarang tadi, jangan bersin ke dalam makanan. Betul lah, cakap tadi jangan kotorkan makanan tu. Bermaksud bila nak bersin buat macam mana? Bersin ke arah tempat lain. Jangan bersin ke makanan, okey? Okey, lepas tu mengelap peluh dengan tangan. Jangan mengelap dengan tangan. Jadi nak kena lap dengan apa? Tisu atau kain. Lap dengan tisu atau kain. Tengok host pula yang jawab. Macam mana ni? Kak Eli buat tak masuk kelas korang pasal tadi. Okey, maksudnya lap dengan kain lah. Jangan lap dengan tangan sebab nanti tangan tu kita nak pegang makanan. Okey, mungkin terlupa, tak basuh tangan. Dah lap-lap, pegang pula makanan, hidang pula macam mana nak makan, kan? So, ini adalah soalan terakhir, cikgu. Ada lagi? Okey, sekian. Terima kasih. Kita memang on time lah, cikgu. Hebatlah, cikgu. Okey, itu dia antara kata tips-tips bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan SPM untuk subjek catering dan penyajian tingkatan 4. Ini untuk tingkatan 4 punya subjek? Subjek tingkatan 4. Tajuk tingkatan 4. Lah, kan? Yeah. Modul 2 daripada Cikgu Nick Nur Herlina. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pengacara, Eli. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Dia dah keluar semua bahasa-bahasa utara dia. Semua tu ada lah. Jadi kita mendoakan semoga calon-calon SPM yang menonton sekarang ini dapat menjawab kertas peperiksaan dengan baik sekali. Dengan rahsia dan tips yang dikongsi oleh cikgu. Dan kita nak ucapkan juga semoga orang kata di Hari Guru ni guru-guru dapat orang kata terus mengikut kata tema kita berguru demi ilmu bina generasi baru, sentiasa membina generasi baru yang lebih cemerlang pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, kita nak ucapkan bye-bye kepada penonton sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai-lambai semua. Didik TV KPM. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rohana binti Abdul Khalif, ibu kepada Abdul Muiz Hakimi bin Muhammad Daniel, pelajar 5 catering dan penyajian. Berharap semoga pelajar-pelajar STM 2021 beroleh kejayaan yang cemerlang dan tabah menghadapi cabaran dan dugaan dalam menghadapi liku-liku kehidupan lah. Sebagai ibu bapa kepada pelajar yang akan memiliki peperiksaan SPM 2021, saya ibu kepada Eli Najwa berdoa semoga anak saya dan rakan-rakan beliau
dapat menduduki SPM pada tahun 2021 ni dengan berjaya, dan berharap beliau dapat keputusan yang cemerlang pada masa akan datang dan boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang yang dia minati, iaitu catering dan penyajian sebagaimana yang dia cita-citakan selama ini.